baju dia. Hah? Ini kan jadi itu masuk ke grup kah? Iya. Oh, ada masih ada orang di dalam tuh lah. Masih ada orang yang tak boleh tengok. Kenapa masuk di grup? Masuk di grup lah. Tadi gak masuk di grup? Tadi. Ya. Tadi. Siapa? Tadi. Oh, memang saya tak nampak. Ini ada dekat grup kah tadi? Ini. Ada. Hah? Tadi dalam grup. Saya tadi grup bisa dekat. Hah? Betul. Betul, kita nampak. Jangan ya. Yang macam tu jangan masuk. Rashidin ni, ketua kampung. Tak ada dalam grup kah? Ha? Tak ada dalam grup ni. Oh, jangan. Dah pesan dah tu. Iya. Saya pun. Jangan. Faham sangat. Iya. Cukup-cukup faham. Halus-halusnya. Iya. Kesianlah saya. Iya. Minta petunjuk tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya salam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ustaz. Assalamualaikum ya li wali walidayya. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya ahlullah. Assalamualaikum ya sahabatu Rasulullah. Assalamualaikum ya malaikatullah. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammad Rasulullah habibullah karimullah waliullah haqqullah. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun Zahirullah. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun Batinullah.
Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Sirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Karimullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Hakullah. Assalamu alayka ya Hakul Hak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansur ya hafid ya wakil ya zatul buhdi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billah bismillah inna lillah wa inna lillah illa Allah la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sanad ala ustaz. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibn Abi Talib karamullah wajha Nadi Ali Fatimah binti Asad kullu hamin wa ghamin sayan jali min nur buat wa yazirkum kuat illa kuat illa kuatikum wa la tatawalau muzrimin wa kul jaa al-haq wajha kalbatil innal batil kana jahuqa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Okay. Allahumma salli. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ya hadirin hadirat di mana saja berada. Assalamualaikum yang mengenali saya, yang sudah sebagai murid dan yang mengikuti pelajaran kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, baik yang sudah maupun yang belum, di mana saja berada. Tidaklah saya sebutkan, tidaklah saya panggil satu persatu, melainkan jauh di seberang sana, walaupun kita tak bertatap muka, tak bersemuka, namun hati kita satu. Malam Selasa, di malam Selasa, malam Selasa 13 Rabiul Awal tahun 1440 ya, betul ya, Hijriah, dan di tahun Masehi 1 hari bulan Julai ya, 2019, yang di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di bulan ini telah lahir, sudah lahir seorang Nabi uswatun hasanah sebagai contoh suri tauladan, contoh yang baik, contoh yang sempurna kepada
kepada umat Islam, kepada kita semua, dan kepada umat-umat yang lainnya yang bukan Islam. Kenapa? Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Jadi membawa rahmat, membawa rahmat kepada seluruh alam. Yang nampak, yang zahir, yang nyata, yang wujud, alam. Yang nyata itu dipanggil alam. Semoga kita semua yang hadir malam ini sentiasa menambah keberkahan serta rahmat dan hidayah yang sentiasa daripada Maha Suci, daripada Allah Maha Suci kepada kita ini semua. Keberkahan ilmu, keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, keberkahan family kita, anak cucu kita, ya, sentiasa daripada Allah. Tidak ada satu keberkahan, tidak ada satu rahmat melainkan rahmatan lil alamin. Jadi tidak adalah satu keberkahan itu sampai kepada kita yang tidak melalui, yang tidak berperantara kepada rahmatan lil alamin. Nabi rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rahmah. Bi rahmatin lil alamin. Bi barakati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi nabi rahmatan lil alamin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rahmah wa safaatil ummah wa safaati yaumil qiyamah ala ummat Muhammadur Rasulullah ummatan wahidah ummatan la ila kalimatillah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini kepada seluruh grup ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya, yang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan di negara-negara lainnya yang menyaksikan, yang mengikuti live stream ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang bukan ataupun yang belum masuk atau yang belum mengenali diri saya, di mana saja berada, saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa dan berkenalan, namun dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Perlu saya sampaikan, pentingnya saya sampaikan
Jadi acara kajian yang kecil nih, yang tak seberapa nih, ya. Ini kajian live streaming ini ataupun live ini diperuntukkan, ya. Saya membuka kajian live ini diperuntukkan hanya kepada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah sahaja. Sekali lagi, adapun kajian ini, kepahaman ini, saya peruntukkan, dihadkan, ya, untuk ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah sahaja. Tempat dan waktu yang saya sebutkan tadi. Jadi, ya, jadi saya tidak mengizinkan, saya tidak rela, saya tidak reda, ya, sekali lagi, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak reda, tidak ikhlas, ya, kajian yang saya buka ini untuk diakses ataupun dilihat, didengar kepada yang bukan, ya, kepada yang bukan grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah untuk didengar, dilihat, diikuti, ya, dipahami. Dan saya tidak panggil, tidak jemput, tidak mengundang tuan-tuan untuk melihat video saya. Juga tidak meminta upah dan bayaran, tidak meminta saran dan komen, dan tidak meminta kajian ataupun tidak minta kepahaman, tidak minta syarahan, tidak minta nasihat, tidak minta pendapat tuan-tuan kepada saya. Namun apabila tuan-tuan nak juga melihat, nak juga mendengar, maka dengan hati yang reda, dengan hati yang sangat halus, saya juga sedikit merelakan, mengikhlaskan sedikit, ya, merelakan, mengikhlaskan bagi sesiapa yang nak juga melihatnya. Namun apabila tuan-tuan melihat video ini, mengikuti video ini, ambil yang jernih, buang yang kotor. Ambil yang baik menurut tuan-tuan, buang yang tak baik. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang tak baik. Apabila tuan-tuan tidak berkenan dan tidak bersesuaian, maka tinggalkan channel saya, tutup handset, tutup, ya, gadget, tutup, tinggalkan channel saya. Tak payah kita gaduh, tak payah kita bertelaga, tak payah kita berselisih paham, ya. Jadi kajian yang saya buka ini, ya, tidak mengambil tempat, tidak mengambil pendapat, tidak meminta tempat, tidak meminta pendapat daripada tuan-tuan, ya, tidak meminta pujian, tidak meminta kejian, dan tidak meminta upah dan bayar, ya. Di sini saya bukan nak tunjuk ilmu, bukan nak tunjuk pandai, ya, bukan offer ilmu kepada tuan-tuan, ya, bukan nak mencabar ilmu tuan-tuan, melainkan niat saya berkongsi paham, berbagi ilmu kepada sesiapa saja yang mengenali saya, terutama grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Tidaklah seseorang itu berilmu apabila dia tidak beradab. Tidak dikatakan seorang itu berilmu apabila dia tidak beradab. Sesungguhnya adab
lebih tinggi daripada ilmu. Sesungguhnya derajat adab lebih tinggi derajat daripada keilmuan. Jadi apabila tuan-tuan seorang yang berilmu, seorang yang pandai, maka ada lagi di atas daripada tuan-tuan, yaitu beradab, berilmu. Lebih tinggi derajat seorang yang beradab daripada seorang yang berilmu. Demikian kepada tuan-tuan yang melihat atau mengikuti live stream saya, mari kita berkongsi, yang lebih berbagi, yang kurang ditambah. Muzakarah dalam keilmuan, hadratilah, mardatilah. Apabila tidak bersesuaian, kita berselisih paham, mari kita kembali kepada Al-Quran, hadis, sunnatullah wa sunnah rasul. Demikian mukadimah saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Jadi malam hari ini tajuknya Ma'rifatullah. Apa tadi tajuknya? Raib. Rahasia. Rahasia itu ya, syirullah, tidak nyata. Syirullah itu tidak nyata. Syirullah rahasia. Syirullah tidak berjirim, tidak berjisim. Apakah syirullah ini wujud? Apakah syirullah ini wujud? Syirullah wujud. Syir itu ada. Syir itu ada. Rahasia itu ada. Kenapa rahasia itu ada? Mengapa rahasia itu ada? Kan rahasia itu tidak berjirim, tidak berjisim. Ada tak rahasia itu? Ada. Makna daripada syir, makna daripada rahasia itu tidak nyata. Lalu rahasia itu ada tak? Rahasia itu ada tak? Mengapa dia tak nyata? Kan syirullah, syir Allah, syirullah, syiru syirullah, syirul syirullah, syir syirullah. Ada syir, ada syir syirullah. Syir maknanya rahasia. Tidak berjirim, tidak berjisim, tak nampak, tidak nyata syir ini. Lalu ada tak syir ini? Rahasia ini ada tak? Ada. Kalau ada maknanya jirim, jisim. Dari perkataan syir, dari perkataan ucapan syir itu maknanya rahasia. Rahasia, maksud rahasia ini bagaimana? Kalau saya cakap, saya katakan, ya, saya ada rahasia, saya mempunyai rahasia, itu rahasia kah? Saya ni ada rahasia lah. Ini rahasia kah? Seumpamanya, contoh, tuan, saya ada rahasia. Itu rahasia kah bukan? Saya ni ada rahasia. Itu rahasia kah bukan? Sudah wujud dia, sudah nyata.
Jadi yang dipanggil rahasia, dirahasiakan, barulah dipanggil rahasia. Tidaklah rahasia itu, kalau tidak dirahasiakan, dia tidak bermakna rahasia. Yang dipanggil rahasia, maka dirahasiakan. Sirullah. Rahasia yang dirahasiakan Allah. Apabila bukan Allah yang merahasiakannya, maka bukanlah rahasia. Sesungguhnya tempat kedudukan makam sirullah itu hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Inna lillah. Sirullah. Kedudukan tempat makam sirullah. Makamnya, tempatnya, kedudukannya, peringkatnya. Inna lillah. Jadi kalau mengatakan rahasia, itu sudah bukan rahasia lagi. Apabila engkau sebutkan, engkau katakan rahasia, maka itu bukan rahasia. Sesungguhnya syir itu tidak nyata. Tidak nyata. Tidak diperkatakan. Tidak dizahirkan. Tidak ada jirimnya, tidak ada jisimnya. Bermakna dia syir. Jadi kalau sudah wujud dia, sudah keluar dia, sudah nyata dia, sudah dinyatakan syir itu, maka dia tidak lagi syir, tidak lagi rahasia. Saya ini ada rahasia, saya nak bagi rahasia, nak kah? Saya nak bagi rahasia nih. Itu rahasia kah tuh? Itu bukan rahasia lagi. Jadi kalau mengatakan saya ini ada rahasia, itu bukan rahasia. Boleh dibagikan itu. Jadi kalau nak bagikan rahasia, jangan cakap ini rahasia. Saya ini ada rahasia lah. Nak gak? Saya ini ada rahasia. Kau orang nak gak? Itu bukan rahasia. Adakah rahasia nak dibagikan pula? Rahasia itu personal, personality, apa? Pribadi, perseorangan. Kalau berdua, kalau sudah dua, bukan syir, bukan rahasia. Jadi yang dipanggil syir itu, satu, tunggal. Kalau berdua, bukan syir. Syir itu tidak mengenal dua. Maka ada syirik. Syirik. Syir dia rahasia, dua dia syirik. Ini kajian syir. Ini kajian syirik. Syir itu rahasia. Syirik itu kau nyatakan menjadi sesungguhnya aku itu duduk pada syir. Bukan aku pada kedudukan. Sesungguhnya aku adalah syir. Tapi bukan kedudukan nyata. Syir itu bagi diriku. Syirik itu kedudukan kamu. Bila kau duakan aku, maka syirik itu kedudukannya kepada engkau. Syir itu kedudukanku, bukanlah aku bertempat. Syir itu hanya bagiku.
syir bagiku. Syir itu bagiku. Maka apabila syirik, menduakanku. Ini terlampau ini kah? Engkau orang boleh terima kah ini? Hah? Engkau orang boleh terima tak ini? Terlampau tinggi sangat kah? Boleh ya. Syir bagiku. Bila ini pecah, bila dia pecah, bercerai dia, maka syirik. Ah, ini dipanggil kajian rahasia. Jadi apabila mendua, pecah, jauh dia berjarak, dekat dia bersentuhan, maka syirik. Inilah sehalus-halusnya kajian ma'rifatullah. Syirru syir. Ma'rifatullahnya ma'rifat. Ma'rifatnya ma'rifatullah. Menuju ke musyahada. Jadi kedudukan syir bagiku, bukan aku berkedudukan, bukan aku bertempat. Aku tidak mengambil tempat. Aku bukanlah tempat. Kalau aku tempat, maknanya makhluk. Aku tak mengambil tempat, itu makhluk. Dan aku bukanlah tempat. Jadi bahasa tempat ini makhluk lagi itu. Itu di peringkat makrifat. Kalau di peringkat, kalau di tahap, di level musyahadah, sudah tak berkata tempat lagi. Kan ada yang mengatakan, aku tempat sekalian yang bertempat. Itu masih makhluk. Itu bukan kedudukan musyahadah. Itu kedudukan kajian ma'rifatullah. Kalau di kedudukan ma'rifat, boleh aku tempat sekalian yang bertempat. Kau masih duduk di ma'rifatullah itu. Karena masih makhluk. Aku tempat. Kalau sudah mengatakan aku tempat, maka batal Tuhan. Ini kedudukan syirullah. Jadi apabila syir kedudukanku, maksud kedudukanku bukan aku sebagai tempat, bukan aku bertempat. Syir, syirullah. Syirik apabila pecah, apabila dia sudah mendua, maka tiada aku padamu, maka tak zahir aku padamu, maka tak zahir asma, tak zahir af'al, tak zahir sifat, tak zahir zat, kerana syirik. Maka terbunuhlah engkau, binasalah kau, tiada wujud aku padamu, tiada asmaku padamu, tiada af'alku padamu, tiada sifatku padamu, tiada zatku padamu. Karena kau belum dalam keadaan di level syir. Inilah yang dipanggil bab ghaib. Ghaib bagiku, ghaib bagimu. Ghaib bagiku, ghaib bagimu. Aku kau, aku ghaib, engkau ghaib. Bukanlah kedudukan ghaib pada dirimu, itu bagiku. Inna lillah ilaihi raji'un. Apabila kepada aku, apabila kepada aku, sesungguhnya hak aku bagiku, maka hak aku akan kembali lagi kepada aku. Ini yang dipanggil inna lillah ilaihi raji'un. Jadi tak boleh kau kembali kepadaku, tak boleh sempurna kau kembali kepadaku, kalau bukan ku sempurnakan diri zahir batinmu
untuk kembali lagi kepadaku. Kau tak akan sampai kepadaku apabila aku tidak menghendaki kembali dirimu hak. Barulah diri hak kembali lagi, hak aku kembali. Terlampau tinggi, boleh turun lagi. Sampai di sini faham? Nah, ini nganga ni semua ni macam mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kutu alam pai. Ha? Waalaikumsalam. Datuk kampung. Allah. Kau berapa? Jam ke? Tak ada jam, memang lewat sikit. Pasal tadi ada razak dari semuanya datang. Ah, ya. Razak jumpa saya. Bosku. Dia orang lah. Dia orang panggil. Oh, ambil kamera, ambil kamera. Wah, lupalah. Lama. Lupa. Oh, ada yang berdiri lagi. Berkasih-kasih. Tidaklah seorang kekasih itu apabila tidak berkasih-kasih. Ya? Jemaah berkasih-kasih. Seseorang kekasih, maka dikasihi. Ya? Kau tidak akan dikasihi kalau kau tak berkasih-kasih sayang. Sesungguhnya maha pengasih sayang itu, maha pengasih dan penyayang itu bila seseorang itu berkasih-kasih sayang. Itu makhluk kepada makhluk. Ada makhluk kepada bukan makhluk. Lebur. Lebur ya. Mesra ya. Jamaatul Nur Mutiara Ma'rifatullah sentiasa mersa. Mesra sesama sesama ahli. Tadi dah sudah tinggi tadi itu, ya. Lebur suasana. Tetamu kita yang ditunggu-tunggu dah pun datang, bersua ruas dengan buku bersua bertemu ruas. Sampai mana tadi? Sampai di mana? Tak ada yang ingat kan? Yang buka kajian pun tak ingat, lagi yang dah? Yang buka saja. Tengok. Kalau yang buka kajian saja tak ingat, lagi yang dah? Gaib.
Gaib. Raib. Ya. Syir. Syirullah. Ya. Nur. Nurullah. Nur ala nurin wi nurullah. Bi nurihi wa nur syir syirullah. Nur ala nurullah. Nur ala nur. Nur ala nur. Syir syirullah. Ghaib ghaibullah. Jadi syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, ma'rifatullah, kalamullah, syahadatullah, ghaibul, ghaibullah. Ini 7 tingkatan. 7 juga tingkatan naf. Amarah, malhamah, lawamah, mardiyah, radiyah, kamillah. Jadi hubungan daripada syariatullah ini sampai ke ghaibullah, kuat hubungannya dengan tingkatan naf tadi, jiwa tadi. 7 juga tingkatan usia. 7 juga alam neraka. 7 juga alam surga. 7 masa manusia diciptakan, didirikan. 6 masa sebenarnya. Manusia itu diciptakan dalam 6 masa. Itu diciptakan pembuatannya, pembentukannya. Jadi di hari ketujuh. Kau diciptakan dalam 6 masa. Diciptakannya jadi di hari yang ketujuh. Di masa yang ketujuh, sempurnalah. Kita masuk kepada diri. Syir, syirullah. Tarik masuk ke kajian diri. Bukan turun kajiannya. Tentu ada hubungannya kepada diri manusia. 7 tingkatan alam makam, kedudukan, peringkat daripada syirullah, di mana dia? Mana syirullah itu? Apanya yang syir di kedudukan insan ini? Mana kedudukan syir pada insan ini? Kenapa? Al-insan syirhi wa ana syirhu wa sifatihi. Ini kepastian ada pada insan. Kalau ada ayat, kalau ada hadis qudsi mengatakan al-insan sirhi wa ana syiruhu wa sifatihi, tentu ada kajiannya. Tentu ada alamnya. Tentu ada kedudukannya. Ada tempatnya, ada makamnya. Mana itu? Al-insan sirhi wa ana syiruhu wa sifatihi. Mana dia? Ada yang tahu tak? Kan selalu dengar tu, selalu bunyi kan? Ya. Sesungguhnya insan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya alam, sesungguhnya Adam, itu adalah rahasiaku. Aku pun adalah rahasianya. Sungguh-sungguh Adam itu menjadi kedudukan, angkat panggil kepadaku, rahasia kedudukanku.
begitu pula adanya kedudukan rahasiaku pada Adam itu. Apa Adam itu yang sir? Apa Adam itu yang sir? Ruh pada Adam. Ini kedudukan makrifatullah, peringkat makrifatullah. Banyak orang dah tahu ni. Oke, sekarang kita buka ruh. Kalau ruh yang ada pada Adam itu syir, bermakna ruh itu nyata, tidak nyata. Kalau kedudukan syir dipanggil ruh pada Adam itu, bermakna ruh itu tidak nyata. Kita buka hari ini. Apakah ruh itu nyata atau syir? Kita buka. Baik. Pada manusia ada penglihatan, zahir penglihatan itu pada mata. Pada Adam itu zahir penglihatan. Di mana penglihatan itu terzahir pada mata. Penglihatan itu zahir padanya mata. Jadi zahirnya pada mata itu dipanggil penglihatan. Penglihatan itu zahirnya ruh. Lihat penglihatan dia jatuh kepada jasmani, jatuh kepada mata, maka dia melihat. Tidak melihat mata itu kalau tidak diperlihat, maka yang melihat itu adalah lihat. Lihat jatuh kepada jasmani penglihatan, masuk zahir nyata pada mata. Jadi penglihatan itu nyata pada mata. Bolehkah mata melihat kalau tidak diperlihatkan oleh ruh? Maka ruh yang boleh melihat. Jadi nyatalah ruh melihat itu pada mata. Tidaklah jasad itu mendengar kalau tidak didengarkan. Maka dengar itu zahir pada pendengaran. Maka nyatanya telinga itu boleh mendengar. Dengar itu zahir pada mata. Nyatalah mendengar telinga itu. Apabila dengar itu tidak nyata pada pendengaran, maka telinga itu tidak nyata mendengar. Jadi telinga itu tempat nyatanya mendengar. Bolehkah telinga mendengar? Tak boleh. Ini zahir daripada dengar itu, maka dizahirkan kepada telinga, maka telinga itu tempatnya mendengar, bukan dengar. Telinga tidak mendengar, melainkan didengarkan. Boleh? Itu baru pendengaran. Ini kalau dijelaskan ketujuh-tujuh tingkat daripada syirullah pada tubuh jasad Adam, maka terbukalah kedudukan Adam pada syir. Apabila terbuka masuk dalam pengkajian syirullah, maka berjumpalah Adam dengan Tuhannya. Maka memandanglah Adam itu pada Tuhannya. Maka terpandanglah Adam itu daripada Tuhannya. Kalau terbuka tujuh peringkat syir pada
Adam. Ini kaji tua. Nanti perginya kepada inna lillah ilahi roji'un. Barulah yang nyata itu boleh kembali kepada raib. Raib itu boleh boleh kembali kepada raib. Inilah jalan raib. Kajian kewalian. Kalau dulu orang panggil as-su'ufiyah. Atasnya lagi ahlullah. Wali Allah, atasnya lagi ahlullah. Ada wali Allah kan? Ada ahlullah. Sama kan ini kedudukannya? Tak sama. Nak dibuka semua nih? Nak dibuka semua? Panjang nih 3 hari 3 malam. Sebab daripada syariatullah kepada hakikatullah saja sudah tiga tingkatan. Syariatullah mesti ada tarekatullah. Lepas tarekatullah, hakikatullah. Lepas tu makrifatullah. Kedudukan 4 ni aja mau 6 jam. Hantam sajalah ya. Dapat tak dapat janji? Buka. Ya tak? Ha? Saya? Ha? Tok pengulu. Bukan tok pengulu lah. Tok kampung. Jadi kalau buka kajian ni, dia memang mesti mau tenang. Selalunya kajian ini dibuka di tempat suluk. Senyap, tak ada suara-suara, boleh masuk. Pelajaran ni, kajian ni, mau tempat yang tenang. Karena akan dimasukkan kepada jiwa yang tenang. Kajian ini tidak akan boleh masuk kepada yang bukan jiwa yang tenang. Apalagi jiwa yang belum suci. Kenapa dibuka ini? Ini hanya pemanasan aja. Ini boleh. Ini pemanasan ya. Maksudnya, awal. Tajaan. Maksudnya boleh tahu benda ni ada. Peringkat ni betul ada, level ni betul ada. Jadi saya bukan cakap syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, makrifatullah, kalamullah, syahadatullah, ghaibullah. Bukan hanya sekedar cerita. Bukan tipu-tipu. Ini bukan guru penipu. Ya? Bukan guru abal-abal. Bukan kaleng-kaleng. Enak? Benar adanya. Bukan tipu-tipunya. Baiklah. Apabila kita nak teruskan, lagi baik kita tutup channel ni. Nak buka share? Dekat YouTube nak buka? Buka rahsia. Tak payah dia orang tahu. Kita je lah. Betul tak? Baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina kurata ayun wa za'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sanad guru, sanad ustaz. Ashhadu an la ilaha illallahil ghalib Ali ibni Abi Talib karamullah wajha Nadi Ali Fatimah binti Asad kullu hammin wa ghammin sayan jali min nurbuat wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawwalu mujrimin wa qul jaa al-haq wa qul jaa al-haq wa qul jaa al-haq wajha kal batil innal batil kana jahuqa la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah wahdahu la syarika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjuh. Hai susi'ta fa innaka mansur ya hafiz. Ya wakil ya zatul buhdi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syedina Muhammad.